الحمد لله الذي أنعم علينا بنعم القيام والصيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وزكى وحج وصام. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه مصابه الدلام ونور الأعلام. أما بعد، فيا أحبة في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في محكم تنزيله وفي قوله يهتدي المهتدون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. معاشر المسلمين، جمعة جمعة حفظكم الله. Khutbah berpesan kepada kita semua, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mudah-mudahan keimanan kita selalu bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan bekal nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa iman wal Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat hafizakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sudah diberikan nikmat sehat wal afiat, umur panjang, sehingga bisa bertemu dengan bulan yang mulia. Sampai sekarang kita bisa menyelesaikan di penghujung bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika memasuki akhir dari bulan Ramadan, maka kebanyakan daripada umat Islam, kebanyakan kaum muslimin, mereka akan bergembira, akan merasa senang dengan berakhirnya bulan Ramadan. Akan tetapi tidak halnya dengan orang-orang yang hatinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka justru akan merasa sedih, merasa susah ketika ditinggalkan dengan bulan yang penuh dengan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam suatu riwayat diriwayatkan oleh sahabat Abu Ya'la, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Lau ya'lamin nasu ma fi Ramadan minal yumni wal barakah, latamannau an takuna haulan kamilan." Seandainya orang-orang itu mengetahui apa yang ada dari bulan Ramadan, dari karunia Allah Subhanahu wa taala, dari keberkahan yang dicucurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka akan berharap satu tahun penuh dijadikan bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan dalam suatu ceritanya, "Inna Allah ja'ala syahra Ramadana midmaran li khalqi." Sesungguhnya Allah menjadikan bulan Ramadan ini adalah sebagai medan perlombaan bagi umatnya. "Fasabaqa fihi qaumun wa takhallafa fihi aqwamun." Maka di antara mereka, di antara kita, ada yang mereka itu menang dalam perlombaan bulan Ramadan, sehingga keluar dari bulan Ramadan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit dari mereka yang merugi, artinya tidak mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan. Fal ajabu kullal ajab lidhahikil yaum. Maka yang mengherankan adalah ketika sudah masuk akhir dari bulan Ramadan, mereka gembira tertawa padahal amalnya belum tahu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selama bulan Ramadan ini
Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita. Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah qiyam kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah yang lain selama di bulan Ramadan, sehingga keluar dari bulan Ramadan kita semua masuk dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shomahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayaumin waladatu ummu. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, melaksanakan qiyamul Ramadan, maka keluar dari bulan Ramadan dosa-dosanya diampuni oleh Allah sebagaimana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat hafizakumullah. Di antara kita tentunya berkeinginan menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Semua dari kita mesti akan berkeinginan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Karena kebahagiaan yang hakiki, sukses yang hakiki adalah ketika kita di dunia sukses, di akhirat nanti di hadapan Allah menjadi orang yang selamat dan sukses. Amin Allahumma amin. Walal akhiratu khairu laka minal ula, walal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang hakiki. Kebahagiaan akhirat adalah kebahagiaan yang hakiki. Kesuksesan akhirat adalah kesuksesan yang hakiki. Tapi ada di antara kita orang-orang yang memilih bahagia dunia tapi di akhirat tidak bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Faminan nasi," termasuk di antara orang-orang yang mereka mayyakulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil wa malahu fil akhirati min khalaq. Di dunia diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi di akhirat tidak mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kita ada orang-orang yang di dunia mendapatkan kebahagiaan tapi justru di akhirat lebih-lebih lagi dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sukses dunia, sukses akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat, dan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, ada kunci daripada sukses dunia dan akhirat. Yang pertama adalah barang siapa yang lisannya dibuat zikir, lisannya selalu basah untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam satu hadisnya Rasulullah mengatakan, "Man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi biha asyran." Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali jasa solawat, maka Allah akan membalasnya 10 kali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam As-Sakhawi mengatakan, "Wa kana ghayatul matlubina minal awwalina wal akhirin salatan wahidah minallahi ta'ala." Puncak keinginan orang-orang hidup di dunia sampai akhirat adalah hanya satu dari rahmat Allah sudah cukup. Ketika seseorang mendapatkan rahmat Allah satu saja sudah cukup. Bagaimana dengan orang yang bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka satu kali solawat dibalas 10 kali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lisan kita dijadikan musan yang mudah menyebut daripada solawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang menjadikan kunci sukses dunia akhirat adalah sebagaimana seorang mukmin bisa memanfaatkan momen-momen di bulan Ramadan. Makanya Rasulullah dawuh, "Raghima anfu rajulin." Celaka sekali seseorang yang ketika mereka masuk pada bulan Ramadan, kemudian keluar dari bulan Ramadan tapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ketemu dengan bulan Ramadan dan sampai tahun depan ketemu lagi dengan bulan Ramadan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kunci kesuksesan dunia dan akhirat yang ketiga adalah birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah dawuh, "Al walidu
awsatu abwabil jannah, termasuk pintu masuk surga yang paling mudah adalah kedua orang tua kita. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan huma jannatuka wa huma naruka, kedua orang tuamu adalah surgamu dunia dan akhirat. Kedua orang tuamu adalah nerakamu dunia dan akhirat. Artinya apa? Seseorang yang menjaga birrul walidain, insyaallah dunia akhiratnya akan dijaga oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berani kepada kedua orang tuanya, jangan harap kebahagiaan akhirat. Di dunia pun sudah didahulukan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sekecil apapun yang kita perbuat kepada kedua orang tua, maka tidak akan bisa membalas sedikit pun daripada jasa kedua orang tua kita. Sebagaimana dalam suatu riwayat, ada seorang pemuda yang dia berhaji dengan menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah, menggendong ibunya, kemudian tawaf dengan menggendong ibunya, sa'i dengan menggendong ibunya, dan seterusnya sampai rukun haji selesai menggendong ibunya, kemudian bertemu dengan sahabat Abdullah bin Umar. Maka seorang pemuda ini mengatakan, wahai sahabat Abdullah bin Umar, bagaimana yang saya lakukan ini? Sudahkah bisa membalas daripada jerih payah orang tuaku ketika aku masih kecil? Maka apa yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Umar, wahai pemuda, yang kau lakukan ini sungguh sangat bagus dan baik, tapi ketahuilah, tidak akan bisa membalas satu jeritan saja daripada sakitnya ibumu ketika melahirkanmu. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, jamaah Jum'ah, hafidhakumullah, mungkin kita berbahagia di akhir bulan Ramadan ini, masuk pada hari raya, kita bergembira, tapi jangan lupa, mungkin orang tua dulu tidak bisa melakukan puasa Ramadan dengan baik, tidak bisa melakukan qiyamul Ramadan, ibadah-ibadah Ramadan dengan baik, karena mereka memikirkan, karena mereka jerih payah untuk merawat kita ketika masih kecil. Mungkin mereka tidak bisa bersedekah dengan sempurna, karena mereka memikirkan biaya hidup kita ketika masih kecil. Oleh karena itu, tidak ada salahnya ketika di hari yang bahagia menjelang akhir Ramadan, kita ingat kepada kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita. Kita ingat kepada kedua orang tua yang telah merawat kita, sehingga betul-betul itu menjadikan jalan termudah kita untuk menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah dunia dan akhirat. Terakhir, suatu ketika ada sahabat yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayah saya ini setiap hari mengambil harta di toko saya. Maka Rasulullah ditanya oleh seorang pemuda, dan Rasulullah tidak menjawab sampai malaikat Jibril turun. Wahai Rasulullah, jangan engkau jawab dulu, tapi tanya. Besok hadirkan orang tuanya. Ketika dihadirkan ayah dari pemuda tersebut, maka Rasulullah bertanya, bagaimana, apa yang kau rasakan wahai ayah, anakmu mengadukan kepadaku, katanya kamu setiap hari mengambil barang-barang di toko daripada anakmu. Sambil menangis, ayahnya mengatakan, ya Rasulullah, ketika aku masih kecil, ketika dia masih kecil, aku suapi, aku beri minum. Ketika dia sakit, akulah yang bermalam menjaganya. Aku yang kesana kemari mencarikan pengobatan. Tapi ketika dia sudah dewasa, sudah sukses, aku hanya meminta sedikit daripada makanan untuk saya makan. Apakah yang saya lakukan ini salah wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, ketahuilah wahai pemuda, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu semuanya halal dimiliki oleh orang tuamu. Ini karena saking sangat besarnya hak orang tua daripada anaknya tersebut. Oleh karena itu, ketika hari bahagia pertama yang kita datangi pertama kali adalah kedua orang tua kita. Setelah hari raya, jangan kemana-mana dulu. Selesai sholat, kedua orang tua kita. Kalau sudah meninggal,
maka kuburannya yang kita datangi. Maka dikatakan oleh Rasulullah dalam satu hadisnya, ana sumayakunu rajulun fi qabrihi, yang paling senang daripada ahli kubur di dalam kuburnya adalah ketika didatangi oleh orang yang dicintainya di dunia. Siapa lagi yang dicintai di dunia kalau bukan anak cucunya yang disenangkan, yang dibahagiakan ketika mereka masih muda. Oleh karena itu, terakhir ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan bisa menyelesaikan Ramadan dengan baik, sehingga keluar dari bulan Ramadan harapan kita adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan maghfirah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat, sukses dunia, sukses akhirat. Orang tua-orang tua kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga orang yang kita cintai dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah waktunya, kita mudah-mudahan dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abdan nidham kalamullahil malikil alam wa bi qalihi yahdadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'adzim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah irghama liman jahada bihi wa kafara, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'alamu anna allaha salla ala nabi kadiman wa lam yazal qailan alima. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Faya ayuhal rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وكرم ومجد وترحم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم اهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، وأعدتم علينا سنين بعد سنين، أعوام بعد أعوام على ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.